COVID. Biasa di foto gue apa aja deh, gimana pun kok ada tiketnya kita rati turke. Hadirin undangan dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
mengheningkan cipta. Yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, hadirin yang berbahagia, seraya memanjatkan puji dan rasa syukur hadirat Allah SWT, izinkan kami melaporkan sebagai berikut. Satu latar belakang. Melalui program pembinaan kesiswaan, diharapkan dihasilkan generasi muda yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, patriotisme, idealis, terampil, dan kreatif sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat kabupaten dipersiapkan untuk mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara Hari Besar Nasional lainnya. Dasar 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas pendidikan lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis. Tujuan untuk mempersiapkan kader penerus bangsa yang kreatif, terampil, patriotisme, idealis dan berbudi pekerti luhur. 4 Tahapan kegiatan. 1 Seleksi anggota paskibraka Kabupaten Ciamis dilaksanakan pada bulan April yang diikuti oleh perwakilan siswa siswi SMA, SMK, MA se-Kabupaten Ciamis berjumlah 473 siswa. 2 Latihan pendahuluan calon anggota paskibraka tingkat Kabupaten Ciamis dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2016 bertempat di Hotel Budi Family Kabupaten Ciamis dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang. 3 Pemusatan latihan calon anggota paskibraka Kabupaten Ciamis dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2016 bertempat di Hotel Budi Family Kabupaten Ciamis dengan jumlah peserta 40 orang, pelatih 14 orang, pasukan pengawal, pasukan pengibar bendera pusaka dari Kodim 0613 Ciamis berjumlah 62 orang. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Bupati yang terhormat bahwa tahun ini ada 2 orang calon anggota paskibraka Kabupaten Ciamis yang menjadi petugas pengibar bendera di tingkat Provinsi Jawa Barat. 1 Krishna Sujana, SMA Negeri 1 Tawali. 2 Cahlava Airnisa, SMA Negeri 1 Ciamis. 5 Biaya kegiatan anggaran kegiatan dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2016. 6 Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon yang terhormat Bapak Bupati berkenan untuk mengukuhkan anggota paskibraka Kabupaten Ciamis tahun 2016. Sekian, nilai tepuk jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar pengukuhan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga berkah dan keselamatan Tuhan limpahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan seluruh sekalian alam dan Tunggal Maha Pencipta semua ini. Sebagai makhluk, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada akhirnya kita telah menyelesaikan upaya dengan selamat. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka, pada akhir pelatihan ini, adik-adik harus lebih mengenal jati diri sebagai generasi penerus bangsa dan dituntut untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini adik-adik akan dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Pengukuhan ini bermakna
bahwa paskibraka berjiwa kesatria. Santunnya perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab, rela berkorban untuk Ibu Pertiwi. Adik-adik calon paskibraka, tengoklah perjalanan sejarah kita. Bergelimang darah dan air mata, ribuan jiwa dan jasad yang terkapar, pembela bendera pusaka sang merah putih. Pengorbanan demi pengorbanan. Pengorbanan untuk apa? Pengorbanan untuk siapa? Kemerdekaan. Kemerdekaan, cita-cita proklamasi. Kesejahteraan untuk rakyat, harkat manusia. Tapi ingat, ingat adik-adikku, kerja belum selesai. Lahan luas terbentang di hadapanmu menanti tangan-tangan terpuji. Kini, segera perwujudan pengukuhan adalah pembacaan ikrar. Bersediakah adik-adik mengucapkan ikrar Putra Indonesia di hadapan bendera merah putih dan disaksikan oleh hadirin yang ada di tempat ini? Ya, siap. Adik Ripan Herdiansyah dan adik Intan Amalia sebagai lurah latihan. Atas nama rekan-rekan peserta yang lain, peganglah sang merah putih. Dan kepada seluruh peserta calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Ciamis, marilah kita tundukkan kepala untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, ajarilah kami bekerja tanpa menghiraukan cucuran keringat. Ajarilah kami berbakti tanpa menghiraukan balasan apapun juga. Ajarilah kami berjuang tanpa menghitung untung rugi. Semua ini atas karuniamu ya Allah. Selesai. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Ciamis, kini ulangilah kata-kata dari ikrar yang akan diucapkan dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu. Dan berdasarkan pengakuan itu. Aku mengaku. Aku mengaku. Bahwa aku. Bahwa aku. Adalah makhluk Tuhan Al-Khaliq Yang Maha Esa. Adalah makhluk Tuhan Al-Khaliq Yang Maha Esa. Adalah makhluk Tuhan Al-Khaliq Yang Maha Esa. Dan bersumber kepadanya. Dan bersumber kepadanya. Aku mengaku. Aku mengaku. Bertumpah darah satu. Bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Berjiwa satu. Berjiwa satu. Jiwa Pancasila. Jiwa Pancasila. Aku mengaku. Aku mengaku. Berbudaya satu. Berbudaya satu. Budi, daya, dan bahasa Indonesia. Budi, daya, dan bahasa Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Bernegara satu. Bernegara satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Aku mengaku. Aku mengaku. Bertujuan satu. Bertujuan satu. Masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1945. Aku mengaku. Aku mengaku. Bercara karya satu. Bercara karya satu. Perjuangan besar dengan akhlak dan ihsan. Perjuangan besar dengan akhlak dan ihsan. Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini.
berdasarkan pengakuan-pengakuan ini. Dan demi kehormatanku, aku berjanji, akan bersungguh-sungguh, menjalankan kewajiban, untuk mengamalkan, semua pengakuan ini, dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini, dengan taufik dan hidayahnya, serta dengan inayahnya. Adik Ripan Herdiansyah dan adik Intan Amalia, lepaskanlah sang merah putih. Sekarang ambil kembali sang merah putih dengan kedua tanganmu. Ciumlah sang merah putih. Ciumlah sang merah. Kata-kata pengukuhan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya kukuhkan anak-anakku sekalian sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Ciamis tahun 2016. Semoga amal bakti kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap taufik dan hidayahnya serta dengan inayahnya. Ciamis, 16 Agustus 2016, Bupati Ciamis, Haji Insam Arifin. Penyematan rencana paskibraka secara simbolis kepada perwakilan pasukan paskibraka dan perwakilan pasukan 45 disilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Ibu-ibu, Tua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Bayangkara, dan Persit, dan juga gabungan organisasi wanita, yang saya hormati para pembina, pelatih, orang tua siswa, dan para hadirin undangan yang berbahagia, juga yang saya hormati anak-anakku pasukan pengibar bendera. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama pada acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun 2016. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita semua yang selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, pasukan pengibar bendera pusaka pada dasarnya adalah insan pilihan hasil seleksi dari tingkat sekolah sampai ke tingkat kabupaten. Karena tidak setiap pelajar dan anggota TNI dapat menjadi pasukan pengibar bendera pada upacara kenegaraan. Kiranya ini perlu kita syukuri bersama, khususnya para pasukan pengibar bendera. Tugas mulia yang akan saudara lakukan dalam pengibaran bendera, penurunan bendera pusaka pada upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 besok hari dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Junjunglah selalu nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam benak kalian, karena tugas yang sangat dipercayakan kepada saudara, baik sebagai pasukan pengibar, pelatih maupun pembina, itu semua merupakan satu kesatuan dalam pasukan. Maka dari itu, kerjakanlah dengan semangat tinggi. Setidaknya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Ciamis yang kita banggakan. Hadirin yang berbahagia, kita memahami bahwa pembangunan bangsa hakikatnya membangun kualitas manusia Indonesia seutuhnya.
termasuk di dalamnya para pelajar dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, berkepribadian, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya yakin saudara akan konsisten membangun negara dan bangsa yang kita cintai ini sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, sebagaimana yang akan dilaksanakan pada besok hari. Bertugaslah dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan syakiri hamdan ma'imin hamda yuwafi'u ni'mah wa yukami majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa sikal karimi wa adili sultan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami agungkan namamu. Engkau adalah satu-satunya tempat kami manjatkan doa, menyampaikan harapan. Ya Allah, terimalah kehadiran kami ini dengan sifatmu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatmu, dan kuatkanlah dan ingatkanlah kami untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami merasa bangga menjadi orang tua karena anak-anak kami yang akan mampu meneruskan perjuangan mengisi, membela kemerdekaan bangsa ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia menjadi orang yang solih, solihat. Ya Allah, ya Rabbi, bentuklah putra-putriku menjadi manusia yang cukup berani, berani untuk menyadari kelemahan dan berani menghadapi dirinya manakala dia takut. Ya Rabbi, bentuklah putra-putriku menjadi manusia yang tetap tegar dalam menghadapi kekalahan dan tetap jujur, rendah hati, serta berbudi halus manakala dia mendapat kemenangan. Ya Allah, ya Lati, bentuklah putri-putriku menjadi manusia yang cita-citanya tak pernah padam, dan mereka sanggup mewujudkannya dalam tindakan dan perbuatan. Ya Allah, ya Rabbi, bentuklah putra-putriku menjadi manusia yang solih dan solihah, menjadi manusia yang dapat menajati dirinya, keluarga, bangsa, dan negaranya. Ya Allah, thank you.
Pasukan 45 yang mana pada kesempatan tahun 2016 bertindak sebagai Pasukan 45 dari Kodim 0613 Ciamis. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, setelah penyampaian ucapan selamat, acara akan dilanjutkan silaturahmi yang terhormat Bapak Bupati Ciamis dengan pasukan Paskibraka yang bertempat di Aula Gedung PKK. Adapun kepada seluruh kepala dinas, unsur Forkopimda, setelah upacara selesai, dimohon untuk langsung menuju Aula Sekda guna melaksanakan acara silaturahmi dan ramah tamah. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh SKPD dan tamu undangan lainnya, unsur Forkopimda beserta istri disilakan untuk menuju Aula Sekda untuk mengikuti acara selanjutnya. Silaturahmi dan ramah tamah. Kami persilakan pula kepada yang terhormat para anggota DPRD untuk turut hadir di Aula Sekda mengikuti acara ramah tamah dan silaturahmi. Sorry ya tuh.